Sangat bagus. Jangan berhenti. Sudah sejak 2015 saya sampaikan mengenai pentingnya sepak bola itu bersih dari judi, bersih dari mafia bola. Sehingga kemarin telah ditangkap oleh Polri yang berkaitan dengan bola dan judi online, saya kira ini sangat bagus. Jangan berhenti di sini, diteruskan sehingga betul-betul bola bersih, permainannya fair, itulah nanti yang akan transformasi sepak bola Indonesia akan terjadi. Tidak ada pengaturan skor, tidak ada permainan uang di dalam pertandingan. Itu yang akan menggerakkan transformasi sepak bolaan Indonesia. Kalau ini nggak selesai, jangan berharap sepak bola kita akan naik levelnya. Ya, meskipun sekarang sudah mulai baik, ya. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.